Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Wulan, umur 28 tahun, agama Islam. Saya tinggal di Cikampek. Saya mau minta maaf atas video viral yang saya buat kepada kepolisian menggunakan baju bayangkari. Dikarenakan saya tidak mengetahui bahwa pria yang di sebelah saya ini adalah polisi palsu dan menggunakan seragam yang palsu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan. Sekali lagi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matkan inisial RA, umur 36 tahun, alamat RH Denglok, terkait menggunakan seragam Polri dengan seorang perempuan inisialnya RW menggunakan baju bayangkari, di mana viral di TikTok. Nah, setelah kita mendapat informasi tersebut, kita melakukan langkah-langkah mengamankan kedua orang tersebut di daerah Cikampek. Kemudian kita periksa, kita interogasi, ternyata laki-laki tersebut bukan seorang anggota Polri, termasuk si perempuan juga bukan bayangkari, karena mereka juga belum ada ikatan pernikahan. Saat itu apa tindakan dari polisi? Kami melakukan pemeriksaan mendalami apa motif dari kedua orang tersebut membuat TikTok sehingga viral. Dan dia itu beli apa kayak baju dan sebagainya itu di mana dan itu dia dapatkan? Keterangan awal untuk laki-laki itu membelinya online. Nah, kita masih dalami terkait toko online mana tempat membelinya itu. Untuk baju sudah kita amankan, sudah kita sita, baik itu baju Polri-nya dan juga baju bayangkari yang digunakan oleh si perempuan. Pangkatnya apa, Dan? Pangkatnya Inspektur 2 ya. Oh, kalau yang perwira, ya. Perempuan itu tahu bahwa dia iya, tahu nggak, Dan, itu hasil pemeriksaan dia kalau si laki-lakinya juga, itu ketipu juga apa gimana? Jadi hasil pemeriksaan memang si perempuan ini mendapat informasi dari laki-laki kalau laki-laki ini seorang anggota Polri. Namun si perempuan sebenarnya sudah curiga dari 2 minggu yang lalu. Dan si perempuannya juga menanyakan kalau memang kamu bukan anggota Polri, lebih bagus jujur. Tapi dijawab oleh si laki-laki tetap kukuh bahwasanya dia sebagai anggota Polri. Berarti sudah lama mengaku anggota Polri ya, Pak? Kami sudah dalami bahwasannya mereka itu kenal sekitar bulan Oktober dari medsos. Itu profesinya apa sih, Dan? Keduanya, Pak? Kalau untuk laki-laki itu sebagai salah satu pengamanan gudang di Karawang, sedangkan si perempuan itu swasta. Mereka tuh sepasang kekasih, Dan? Terima kasih, kami tanyakan, mereka baru sebatas teman dekat. Baru sebatas teman dekat. Itu foto berdua gitu, mau pewet apa gimana? Katanya mau menikah, Dan. Nah, itu untuk membuat videonya itu di salah satu tempat studio foto ya. Jadi bukan pewet juga, bukan untuk pewet. Jadi memang untuk senang-senang saja. Jadi motifnya masih belum dalam ya? Masih kita dalami motifnya terutama kepada yang laki-laki ya. Kalau perempuan kan memang menjelaskan dia tidak mengetahui kalau si laki-laki itu anggota Polri. Maksudnya dia nggak mengetahui kalau itu polisi gadungan gitu. Dan kalau sebenarnya toko-toko yang menjual atribut kepolisian itu boleh nggak sih, Dan, sebenarnya? Ya harusnya itu kan yang boleh menjual hanya pihak-pihak tertentu yang memang sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Tidak sembarangan ya, Dan? Tidak sembarangan. Ada daftarnya. Kenapa? Ada daftarnya. Ya di Jakarta kan ada, di Karawang juga ada tempat-tempat yang memang sudah diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Berarti kalau korbannya baru satu itu aja, Dan, atau gimana? Sejauh ini belum ada korban lain. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.